izin Bapak. Ya, atas kepercayaan dari Cengho di Surabaya, Komunitas Cengho di Surabaya telah melaksanakan baksos di garnison ini, baksos terapi kesehatan. Dalam hal ini akupuntur dilaksanakan di garnison ini dalam rangka ikut memeriahkan HUT TNI yang ke-77 ya, tahun 2022. Ya. Insya Allah ini akan sangat membantu kami, membantu anggota, membantu keluarga besar TNI yang saat ini banyak mengalami kendala kesehatan. Ya. Insya Allah ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini memberikan berkah untuk kita semuanya dan semakin menguatkan kebersamaan kita bersama dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat terutama dalam hal kebutuhan atau kesehatan. Itu saja. Dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur dan Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia Surabaya di dalam merayakan Dirgahayu TNI yang ke-77, kami bekerjasama dengan Kogastrap 3 Surabaya untuk melakukan baksos akupuntur kepada seluruh anggota dan keluarga dari TNI. Kami berharap baksos ini bukan untuk pertama kali dan untuk terakhir kalinya. Saya rasa kita akan mengadakan secara rutin. Kita berharap TNI semakin kuat, semakin jaya di dalam Dirgahayu yang ke-77. Semoga semakin kuat dan semakin sukses, sehat semua. Kami bekerja sama dengan salah satunya di akupuntur Natusme Jawa Timur dengan Pak Ketuanya Pak Suryawan. Pertama-tama kami diundang oleh Pak Haji Nurawi dari Yayasan Masjid Cengho untuk ikut berpartisipasi kerjasama dengan Garnisum dalam rangka memperingati hari TNI ke-77 dan kami mencoba memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota TNI dan keluarganya sehingga melalui acara hari ini bisa memberikan terutama kepada anggota manfaat dari pengobatan tradisional khususnya untuk akupuntur sehingga jika pengobatan ini memberikan hasil yang baik kemungkinan kita bisa melanjutkan kerjasama ini secara rutin memberikan pelayanan kepada anggota sehingga seperti di awal saya sempat katakan bahwa tentara yang kuat maka negaranya juga akan kuat. Ada 13 tradisi dari Universitas Katolik Dharma Cendika, kemudian ada dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, kemudian dari Perkumpulan Pengobat Kesehatan Tradisional Interkontinental Indonesia, ada beberapa teman dari Semarang, dari Solo, dari Aceh juga datang ke Surabaya berturut memberikan kontribusi pada acara siang hari ini. Kemudian ada dari teman-teman dari Perkumpulan Naturopatis Indonesia, DPD Jawa Timur. Alhamdulillah, jadi saya kan pegel-pegel semua dengan adanya ini terasanya enak gitu loh, seger. Jadi badan rasanya kayak apa ya, pertama agak pegel-pegel semua, kemudian rasanya agak mendingan lebih seger lagi. Keluhannya badan rasanya sakit semua, jadi habis banyak olahraga kemudian agak kaku-kaku, urat-uratnya kaku, sehingga dengan adanya ini diregangkan lagi sehingga lebih normal.